Ini parah nih. Beredar video sekumpulan sopir truk sedang berhenti di tepi jalan hendak beristirahat. Videonya viral setelah direkam oleh temannya sendiri dan beredar di TikTok baru-baru ini. Terlihat beberapa sopir truk menikmati jajanan kue seorang wanita cantik. Namun seorang sopir malah sibuk mencolek wanita itu. Saat aksinya direkam, pria yang berbaju biru langsung terkejut dan menghindar. Tidak diketahui di mana lokasi kejadian, namun warganet ramai mengomentari postingan tersebut. Itulah tadi update video terbaru dari Transnesia. Jangan lupa pantengin terus video-video dari kami ya. Terima kasih Transnetik dan sampai jumpa.